Selamat datang kembali di channel kami, Garage Blar. Ayo kita ngeblar. Sekarang kita lagi naik Holden Pickup tahun 75. Sweet. Surabaya lumayan hari ini mendung. Ah, tapi enak jalanan jadi sepi. Ini tahun 75. Australia punya. Panjangnya sampai 6 meter, 5 meter kali ya. Cukup challenging lah. Cara spion cuma 2, 1, 2. Emang bawaan dari sana nggak ada, cuma spion kanan. Kalau kiri special order ada, tapi nggak ada yang gini. Ini setelan dalam, pakai seling dia. Naikannya lah nggak enak lah, nggak seperti sedan kayak yang primer, Kingswood masih enak sedan. Kalau ini belakang agak, kalau nggak ada muatannya terbang-terbang sendiri. Nggak kayak di Fast Furious itu ya, yang punyanya dom bisa ngangkat-ngangkat depannya. Ya palinglah cuma nakal-nakal dikit lah. Mesin masih standar, masih inline 6. RPM juga nggak tinggi, bisa tinggi-tinggi amat. Paling 4.000 dan teriak. Nah, persis lah sama naik diesel. Torsinya yang besar, secara AB-nya ya nggak gede-gede amat lah. Oke, yuk kita nakal. Ah, enaknya mobil torsi besar tuh gitu. Mobil komersial, tapi ini udah diganti, harusnya 3 speed, ini udah 4 speed. Yamaha bebek enak sih kalau buat macet-macet, gas-gasnya gede, tinggal masuk satu kopling dikit-dikit udah maju, tapi koplingnya berat banget. Sama di sedan, di station wagonnya juga sama, kopling berat. Nah, dia transfer model besi ketemu besi, nggak pakai seling. Ya cukup challenging lah pak inilah. Blind spotnya banyak, tapi gimana ya, rasanya tuh beda, rasanya bener-bener beda. Thank you.
jadi anak kecil bawa ini. Sekali digas tuh, aduh. Tapi sebetulnya nih, pada saat barunya mobil ini gak ada suaranya, halus. Halus. Dan juga gak kayak V8 yang goyang-goyang gitu, ini halus, halus bener. Tapi berhubung ini udah diganti pakai header 62, belakang jadi 1, gak pakai muffler ya suaranya jadi kayak gitu. Segini nih cruising paling di RPM 1000. Kalau di tol paling RPM 2000, kecepatan 80-90. Jadi emang bukan buat drag, bukan buat cepet-cepetan ya, bukan buat jarak jauh. Effortless. Kalau teman-teman penasaran perawatannya, perawatannya sih mudah sih betulnya. Tapi berhubung karena part lumayan lumayan jarang sih. Kalau dulu tahun 2010 ke bawah part melimpah. Kalau sekarang berhubung banyak yang punya, banyak yang dibangun, part ya rebutan. Tapi kalau harganya sih sebetulnya nggak sama seperti mid-mid yang ada, bahwa mobil Eropa tuh mahal, Eropa tuh jarang. Sebetulnya ada banyak KW-nya, sama kayak mobil Jepang, KW-nya juga banyak, lebih murah. Kayak contohnya ball joint itu KW kanan kiri yang bawah 350.000 dapat. Kalau yang ori cuma 1.500.000. 1, 2, 1 juta. Itu pun jarang kalau yang ori. Kalau yang KW banyak. Jadi sebetulnya sih enggak mahal-mahal bener sih. Tapi memang part ori kualitasnya memang enggak bohong. Kuat, tahan lama. Pak pokoknya kalau mesin lah gampang lah, masih sama kayak VW, platina masih bisa ganti-gantian sama VW. Tapi kalau masalah interior, list-list body itu sudah susah. Susah dan tadi banyak yang pakai, banyak yang lagi dibangun, demand-nya tinggi, sedangkan stoknya ya itu-itu aja. Sebetulnya ada di Australia part baru reproduksi dari Taiwan, tapi harganya lumayan sih. Kalau yang beredar di Indonesia nih bukan yang dari anu, dari spek Golden, spek biasa lah istilahnya. Kalau yang di Australia itu pakai spek Golden, blueprint Golden, kayak bumper, body panel gitu ada barunya. Tapi lumayan, 500 US Australia, kok US, dolar Australia. Tuh nggak ada spionnya, ada mobil segede gini spionnya nggak ada. No,
bawain mobil ini kalau hujan dah sengsara. AC-nya mati soalnya. Dah sengsara bener. Dah kacanya bodinya lebar. Kalau hujan kacanya ngembur. Nah, makanya gitu kawan-kawan, kalau punya mobil lama usahakan AC-nya sehat lah. Buat dijagain buat hujan aja. Kalau AC-nya enggak sehat kayak ini, aduh, pusing. Mana enggak kelihatan. Bukan enggak kelihatan gara-gara percikan air, gara-gara ngembun di kacanya. Udah enggak kelihatan, fog. Fogging semua sini, dah. Tapi ya itulah namanya joy of owning classic ya, this is classic car. Kalau yang udah mau bilang classic ya bisa, ya retro ya bisa. Klasik kalau memang CC gede itu enaknya, itu torsinya melimpah itu sih. Kalau ibu dibilang kayak di muscle car tuh nggak muscle, ini nggak ada muscle-musclenya ya, cuma torsinya besar. Kalau yang inline six loh ya, kalau yang V8 memang muscle, dia HP besar 150 HP, torsinya besar juga. Kalau ini sih ya itu deh, bukan bis lah ya, cuma biasa, paling sama Xenia nih. Kalah kalau jauh, kalau di becek gasnya pun masih kalah sama Xenia. Masih lebih berani mereka. Ah, udah puas lah pakai ini. Santai kita, walaupun ya jalan-jalan santai aja deh, manasin mobil. Udah lama nggak keluar mobil ini, hujan terus, males ya tadi kalau hujan. Sekian, dan apa deh yang mau di review nanti, mungkin ada mobil ini, terus ada Suzuki Jimny sama Toyota Corolla. Dari ketiga itu mana yang mau di review selanjutnya? Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.